Penguin atau pinguin adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Di seluruh dunia terdapat 16 spesies penguin tergantung pada apakah dua spesies Eudiptula dihitung juga sebagai spesies. Walaupun seluruh jenis penguin awalnya berasal dari belahan bumi selatan, namun penguin tidak hanya ditemukan di daerah dingin atau di Antartika saja. Terdapat 3 spesies penguin yang hidup di daerah tropis. Salah satu spesies hidup di Kepulauan Galapagos dan biasanya menyeberangi garis khatulistiwa untuk mencari makan. Spesies penguin terbesar adalah penguin kaisar dengan tinggi mencapai 1,1 meter dan berat 35 kg atau lebih. Spesies penguin terkecil adalah penguin peri dengan tinggi sekitar 40 cm dan berat 1 kg. Secara umum, penguin yang berukuran besar lebih dapat mempertahankan suhu tubuhnya sehingga dapat bertahan di daerah dingin, sementara penguin yang berukuran lebih kecil biasanya ditemukan di daerah yang lebih hangat bahkan daerah tropis. Umumnya penguin memakan krill, ikan, cumi-cumi dan hewan air lainnya yang tertangkap ketika berenang di laut dengan paruhnya. Penguin dapat meminum air laut karena kelenjar supraorbital pada tubuhnya menyaring kelebihan garam laut dari aliran darah. Garam ini lalu dikeluarkan dalam bentuk cairan lewat saluran pernapasan penguin. Penguin terlihat tidak takut dengan kehadiran manusia. Berjalan dan meluncur. Untuk menghemat energi, kadang-kadang penguin berjalan dengan kaki pendeknya atau meluncur di salju dengan perutnya. Kemampuan penginderaan. Penguin memiliki pendengaran yang amat baik. Jika berada di daratan, penguin amat mengandalkan pendengarannya. Mata penguin beradaptasi untuk penglihatan bawah air dalam mencari makanan dan menghindar dari pemangsa. Jenis kelamin. Untuk melihat jenis kelamin penguin sangat sulit, karena penguin tidak memiliki kelamin eksternal.